Guys, ini sate terlaris guys di Seklaten ya. Laris sebentar, buka jam 12 habis. Alhamdulillah kita masih dapat kenikmatan. Nah, kita nyobain ini nih. Es dawet ketan Om Pupung. Ini akan apa, Pak? Dibuka dong. Jadi es dawet ketan itu apa maksudnya? Bapak siap makan ya. Oh, ini dawetnya. Ini dawetnya nih, Pak. Dari ketan. Ya, ini dari pati. Patinya pati apa? Aren. Pati aren ini. Dikit coba, bagi dikit. Oke, monggo. Gini, dikit. Pak. Wah, ini mau nyobain juga. Mas enggak mau? Cobain kok, enak kok. Enggak, saya satu juga ada. Dua, bikin dua. Ya. Bikin dua. Satu berapa? 4.000 iki. Saya enggak usah pakai gula. Oh, iya. Yeah. Ye. Yeah. Saya dikit aja. Yang penting mau nyobain. Ye, yeah. Bapak sudah sering nyoba ya? Mau coba, Pak. Oh, dapat ketan. Dapat ketannya. Oh, maksud dawet ketan ada ketannya. Yeah. Saya kira ininya dari ketan. Nah, oh, itu ketan. Kurangin. Kurangin, Je. Sedikit aja, saya cuma nyobain aja. Nah, biasa nanti yang porsi benar itu. Ye. Yeah. Terus dapat es. Enggak usah. Enggak usah pakai. Yang penting dikit aja, sesuap aja. Cecek ya? Enggak usah. Dingin. Ini. Dikit aja. Kebanyakan. Kurangin lagi. Gini ya. Kurangin. Gini. Kurangin aja dikit aja, yang penting saya nyobain. Nah. Oh, jadi ini makanan yang kenyang bisa. Oh, mau jangan ditambah. Seger bisa. Yeah. Nah, ini dikit aja. Nah, ini air patinya ya. Oh, ini air pati maksudnya santan. Udah dimasak nih ya? Udah. Dikit aja. Iya. Nah, santan. Dikasih gula. Santan. Oh, begitu. Itu dawet ketan ya, Dikit aja gula. Cuma ini enggak ada apa? Op, mah bikin yang porsi biasa. Yeah. Sip. Yang biasa. Yeah. Enggak ada apa? Enggak ada ininya apa? Nongko nih. Nongko-nongkonya enggak. Pada nongko sing kepenak ya. Yeah. Apa sih yang penak apa sih? Sing rasa kepenak apa sih? Rasa enak. Oh, gitu. Tapi ini aja udah enak, guys. Yeah. Nah, Pak, mau Pak dibeliin Pak sekalian? Nah, ini yang ini nih. Terima kasih. Ini porsi benar ya. Bapak enggak mau? Porsi benar. Alhamdulillah ada yang makan ya. Baru dong ngomong. Tuh orang kalau ini baru ngomong, alhamdulillah bukan saya yang makan. Nah, waktu ini pertama paling, oh iya deh saya makan deh 2-4 kali udah. Alhamdulillah bukan saya yang makan. Nah, ini, Pak. Oh, ini seporsi. 4.000 cuman. Yeah. Murah ya. Nah, ini. Makan, Mas. Jangan sih makan. Iya, Bapak yang makan. Dia udah makan terus, tadi udah makan itu nggak kuat dia. Oh, begini. Kita mau makan. Ini jadi es dawet ketan Boyolali. Es dawet ketan Boyolali asli ya. Asli. Tempat lain nggak ada gini ya. Nggak ada, aku nggak ada. Boyolali sini kemana, Mas? Mana? Bapak. Nggak, udah saya ini. Kalau dia udah makan Pak itu. Jadi berapa, Pak? Ini saya bayarnya 20. Ini terima kasih. Ini Mas kalau mau makan lagi sampai habis saya kasih ini. Duduk, Mas yang duduk. Tolong, Pak. Tolong, guys. Ini kita mau makan. Nah, saya mau nyoba ini, saya belum pernah nih, guys. Cobain. Ini enak, enak. Ada ketannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Wangi. Enak. Jadi wangi. Biar enggak ada nangkanya. Tetap masih enak. Kok ini ada rasa wangi apa? Ini kan pakainya pakai pandan. Oh, pandan ya. Yeah, pandannya lainnya sama di Jakarta. Lainnya apa, Pak? Cuma pandan doang. Enggak, maksudnya nyegreknya itu enak banget. Lain sama Jakarta ya. Mantap ya. Ini lagi, intinya dari apa nih? Pati aren. Nah, itu yang tadi gua nyanyiin sama Didi Kempot itu ini. Ini cendolnya seperti ini. Cendol sahabat. Didi Kempot 86. Suka dia apa Didi? Cendol artinya 86 kan 500-an. Nah, ini cendolnya asli. Maksudnya 500 apa? Kan ada lagu cendol dawet. Apa namanya? 500 dapat itu loh. Oh, saya enggak tahu. Ini cendolnya ini asli Boyolali. Ini Boyolali maksudnya. Yeah. Judul lagunya apa? Cendol dawet. Cendol dawet. Cendol dawet tapi yang ininya loh. Enggak, udah. Udah situ sama Hiran. Bojo yang tengahnya versi cendol dawet. Jadi kompot itu. Emang bener enak, guys. Kalau ke Boyolali enggak makan ini bener-bener nyesel. Nyari. Jadi wanginya itu alami. Enggak bener. Sama di Jakarta lain. Ih, bener-bener loh, guys. Enak. Enak loh, Cak. Enggak mau nih dibeliin. Oh. Begitu dibeliin makan cendol. Enggak mau. Begitu dibeliin makan cendol. Tiga ini. Orang udah lama. Beli lagi nih, ada dikit. Nambah lagi, nambah, Pak. Nambah. Kenyang aja.
Kalau kecil gitu bukan kayak tadi, 2000 cukup dong? Ya. Tuh, 2000, 2000. Didi Kempot 500 saya dapat ya. Itu 2000 ya enggak? Kalau tadi salah. Ya. Dikit aja. Enggak, dikit aja kayak sebanyak tadi aja. Peketan ya? Iya. Emang benar guys, wanginya itu ya, kagak iya. Tahan saya. Wanginya itu ya, lain sama yang lain ya. Seger. Seger enggak itu? Enggak. Oh enggak ya? Dikit aja. Dikit aja. Dikit aja, dikit aja. Dikit aja kayak tadi, kita makan-makan aja. Ini patinya. Udah kebanyakan kurang ini. Dari jam berapa jualan Pak? Aku tadi jam 10 ya. Sampai jam? Ya. Kadang-kadang kalau sekarang jam 3 habis. Tapi kayaknya ini mendung nih. Wah, wes aku terimain. Gila guys. Enggak rugi tuh 2000 segitu? Enggak. Bapak-bapak udah nyantap bulan. Nyantap bulan. Tiap hari bapak jualan ya? Iya. Tiap hari ya. Itu kenapa ngambilnya tuh? Lagi dong, kuahnya dikit lagi. Apa? Ininya dikit lagi. Oh my god. Itu ngambilnya kenapa harus diputar dulu? Biar ini dikeduk dulu supaya rata. Supaya kerasa nantinya. Kita ngendap itu santannya. Sing kroso gitu. Kroso pena. Iya. Biar kroso pena guys. Kita nambah nih guys, cuma 2000. Benar 2000 gini. Iya. Enggak rugi dia kan? 2000, Pak. 2000 aja. Bismillah. Kurang gula ya? Enggak, udah. Kalau di Solo, cendol kucing. Karena 2000. Cendol kucing. Benar enggak, Pak? Mantap ya. Ini ngangenin nih benernya. Ini alami nih, Pak. Alami ya? Ini enggak dijual lagi. Kalau ini Bapak beli kan? Enggak, aku buat sendiri. Ini buat sendiri. Oh, ini buat sendiri? Iya. Ini buat sendiri. Pantesan. Aku buat sendiri. Benar, guys. Ini rugi banget kalau nggak ke Boyolali, kalau ke jalan stasiun nggak mampir. Oh, segernya kebangetan. Seger. Apakah bener nggak itu? Seger dan wanginya. Wanginya gue nih, ada wanginya. Nanti ditambahin ya. Nah, wanginya itu kan segernya. Dimakan. Mantap. Gue mau nambah lagi, tapi ya jangan deh. Nanti nggak makan lama, kan terus-terusan makan kita. Bener ya? Apa sih? Makasih ya. Kita harus pergi, soalnya kalau kagak nambah lagi. Pak, makasih banget. Makasih Pak ya. Makasih Bang ya. Makasih. Makasih, saya Kalangkong. Yuk, makasih sama-sama. Yuk. Bener itu, bener-bener Pak, lain sama Jakarta. Ini kalau molen udah ada. Jangan ya. Molen. Jadi guys, ke mana? Kayaknya kita ke sana. Oh, itu apa tuh dagang apa? Ke sana udah stasiun. Oh, stasiun. Kita pakai mobil aja ya. Iya. Kita jauhan gitu ke sana. Ada salak pondo, ada ini. Cendolnya itu benar tuh kenapa? Itunya apa namanya? Wanginya itu kebangetan itu apa ya? Itu pandan. Pandannya asli ya, Bu? Pak. Dia benar-benar ini kali dua-duaan pandan seger kali. Mungkin kualitas pandannya juga. Iya. Bang. Nah. Benar. Itu pandannya saya mau tanya itu daunnya dia nanam apa gimana? Lupa. Iya, nanam. Nanam biasanya ya? Ntar kita kan lewat kanan. Jadi kemungkinan nanem kali, makanya enak banget. Tapi Jakarta saya nanem pandan juga nggak seenak itu. Apa ya? Nah, di sini pasti itu. Mantep guys, luar biasa itu. Udah guys, wah, Pak, wah jangan nyebrang, jangan mendadak. Nggak. Nggak ada truk.